simple. Sama juga yang pertama, cuma ini ya, sisakan dua rumpun. Buat saluran air aren dipotong di channelnya Bening. Kalau seperti ini ya, kita sisakan dua. Ini dipindah sama yang ini, tinggal yang ini. Nanti setelah yang atas dipotong langsung panen kembali. Perawatan selanjutnya seperti ini. Percepat proses pisang berbuah, yang pertama lakukan seperti ini. Kita buat lubang diameter 1 meter. Sampai terlihat akarnya. Setelah lubang dibuat, lalu kita lakukan pemupukan. Jika tidak ada kompos ataupun sulit mencari pupuk, kita bisa gunakan tanah yang ada rumputnya. Kita sisir bagian atasnya saja, ini banyak mengandung humus. Semua tertutup sampai akarnya tidak ada yang terlihat. Yang rutin juga lakukan pengairan. Ini saluran air. Kalau ada pelepah bisa dikasih di atasnya, dicacah. Thank you.